dan juga Pak Sampres. Mohon izin Nonol Ambon, izin bantuannya Nonol Ambon. Selasa 25 Oktober kemarin, seorang perempuan nekat mencoba menerobos Istana Negara. Didapati, pelaku membawa sebuah senjata api berjenis FN dan menodongkan kepada Pas Pampres yang tengah berjaga di depan istana. Atas aksinya tersebut, perempuan bernama Siti Elina kini diamankan. Dari penggeledahan di rumah pelaku, polisi mengambil sejumlah barang bukti yaitu sebuah tas ransel berwarna hitam, 3 pucuk shotgun, 4 tabung gas shotgun, 2 butir peluru tajam, surat tugas KBDM, buku-buku agama, kotak HP Samsung M11, kabel data, buku besar, 1 kantong berisi gotri, kantong plastik hitam, buku kwitansi, buku naskah. Tak hanya itu, suami dan orang tua pelaku turut dibawa ke Polsek Koja, Jakarta Utara. Dari pemeriksaan terungkap bahwa suami pelaku, BU, tergabung dalam Negara Islam Indonesia NII yang menjabat sebagai bendahara. Selain itu, guru pelaku JM disebut juga tergabung dalam NII dan diduga mendoktrin pelaku. Mohon izin Nonol Ambon melaporkan Bandung 1 terjadi orang mencurigakan membawa senpi dan tidak punya identitas jelas. Sudah diamankan oleh personil Gatur dan juga Pas Pampres. Mohon izin Nonol Ambon, izin bantuannya Nonol Ambon.